channel. Aku udah lama banget gak nge-vlog. Jadi kali ini aku mau kasih lihat kalian minggu 12 atau minggu terakhir kuliah semester ini, which is my third year, first semester. Sekarang tuh kayak aku lagi nunggu soal jam 6 tuh ada kegiatan kayak organisasi di kampus. Cuman ya masih kayak setengah jam. Hello. Hi. Hello. Hi. Hi. Oh my gosh, this is so cute. Hi. Hi. Tiba-tiba disamperin. Gak tahu anjing siapa. Cuma dia datengin aku. Hi. Itu tuannya. Go, go. Go there. No, 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 no. Karena aku gak tau mau kemana, jadi aku mutusin untuk kesini. Ini adalah Green Chemical Future Building. Dan aku kayak mau ya kerjain something in my laptop aja. Dari acara organisasinya dan sekarang aku di drop tadi sama temanku kesini. Ini adalah Clayton Station. Biasa aku naiknya dari Huntingdale, cuman yang paling dekat dari tempat makan tadi tuh ini. Ini dia suasana Station Clayton malam hari. Lumayan ramai ya. So ya, yeah, ini dia Clayton Station. Dia tuh warna bisa ganti-ganti gitu loh guys. So pretty. CLA itu artinya Clayton. Satu menit lagi. Di atas satu menit lagi. Suka sama cuaca hari ini kayak terang gitu. BTW ini ada kayak artisnya di Monash Clayton konser ya sih. Ini bakal masuk tuh ada suara gitu. Dan bakal ke atas. Halo, saya ada kaca gitu. Jadi ini dia gedungnya, warnanya kuning banget ya, kuning bright gitu. Mari kita masuk ke kelas. Udah beres kelas, hari ini kelasnya cepet banget beresnya. Soalnya kita cuma nonton video presentasi yang kita kirim. Jadi ya, basically kita gak ada apa-apa yang cuma nontonin video kita sama video teman-teman kita. So ya, yeah. Cuma aku mau chill bentar sih di taman sebelum kelasku yang lanjutnya. Sebentar aja sih aku udah, I wanna do something. I wanna call ke departemennya kampus itu, soal aku mau nanya something. Nah abis itu, aku mau ngajak kalian ke Surly Library. Itu adalah library terpewek seumur hidup di sini. Aku tuh nyesel banget baru tahu tahun ketiga ada library itu. Karena itu tuh the best banget. Apalagi kalau kalian punya jarak kelas yang jauh banget. Karena aku kelas pertama aku tuh jam 8 sampai jam 10. Terus kelas selanjutnya tuh jam 2. Jadi kayak lama banget 4 jam gue gak ngapa-ngapain. Jadi Surly itu paling bagus. Ntar gue bakal ajak kalian kesana. So ya, yeah. Sekarang gue mau call dulu abis itu ya, yeah, kita lanjut. Oke, okay, jadi kita mau ke Surly. Ini dia Surly. Ada game bintang dan sebagainya. Ada game banyak banget makanan teddy bear. Dan my favorite part of eating bags. Look at
juga kasih blanket jadi kalian bisa tidur gitu loh, bantu banget kalau kurang tidur. Mereka juga punya bantal nih, the best, Sally is the best. Dan bantal ini banyak banget ya. So yeah, I'm just gonna take a rest atau main-main nyantai baru kita kelas. Oke, sekarang udah beres dari Sally, mau makan dulu sebelum kelas, tinggal kurang lebih 15 menit lagi waktu untuk makan. Pesan ini kayak penne gitu tapi bolognese, sama yang ini itu baked chicken spaghetti whatever gitu. Nah, kita makan. Rasanya kayak ya biasa aja, plastik. Kelasku yang selanjutnya itu di Menzies Building. Ini Menzies. Menzies. Soalnya ini emang paling sering nih anak arts di sini punya kuliah. Oke, nggak jadi guys, aku nggak jadi belajar sini, jadinya aku sama temanku mau langsung ke Caulfield karena ada acara itu. Basically kelas, cuman kita ngadain workshop, so ya gitu. Workshop ini tentang diplomacy hostage, tentang Iran. Kita membela kayak scholar gitu, dan kita ngadain workshop itu sebagai salah satu aksi advokasi kami gitu. Ya kita kolaborasi dari 3 grup dan 2 tutorial, dan ya kita mau kesana. Aku lagi nunggu temanku, dia lagi otw dari Matheson ke sini. BTW kita tuh mau naik bus gratis Monash, jadi kayak kalau dari Monash tuh dari Clayton Campus ke Caulfield, sama Caulfield ke Clayton, atau enggak ke Parkville atau Pensil gitu. Pokoknya ada bus gratis, cuma ada timetable-nya. Kebetulan banget timetable-nya lagi deket yang 3.40, jadi kita mau langsung aja. Kalian kalau mau naik tinggal pakai student ID. Jadi sekarang kita lebih lipat-lipatin brosur, tapi acaranya ini nggak boleh rekam nanti. Jadi karena kan topiknya sensitif ya, jadi kita nggak boleh rekam. Jadi aku cuma kasih lihat kalian apa yang aku lakukan. So yeah, enjoy. I know, it's just like, I know, so annoying. Literally. Yeah, there was this one time. We're here at Caulfield. Yeah, I'm just gonna vlog, but it's English, not you. Okay, yeah. So this is my friend. Let's say hi. Hey. Hi. Hey, I'm Sandy. Nice meeting you. Nice meeting you. Monash Caulfield. Then yeah, this is the building. Tempat acaranya. I think that way. For the we're going to the food court, right? Food court. Yeah, that way. Let's go. So long since I came. Are we going back? Oh, is it closed? Is it not? It is. No. It's... No. Yeah, because I heard online they're renovating. Oh no! Going to KFC because everything is closed. Yeah, it's all closed. Yeah. So she wants to find her food. Okay, we're going to KFC because we can't really find anything. Yeah, we can't. Everything ran out. Yeah. Yeah, and it's cold as well. Yeah, it is. Yeah, there's no microwave. The store is like so small. But there's a lot of people lining up, as you can see. A lot of people ordering Machi Machi. Yeah. I feel like it's pretty good though. This is the store's name. Machi. Machi Machi. Okay, I'm so sorry for recording people like random strangers. I'm so sorry.
I didn't mean to do it. Ordered this. I feel like it's black. What is it? Black tea. Black tea. With cream brulee. Yep. Yep. Hopefully it's good. Mm-hmm. Yeah. Did you get a straw? I did. Oh, okay. I did take it. Yeah. Kita mau setup ruangannya. Lagi buru-buru banget soalnya jam 6 mulainya. Sekarang udah jam 5 lewat. 5 pukul lewat. Let's go. Okay, all is set for the workshop. And yeah, all the best. Best of luck. Yay. These are the food as well. And some drinks. Nice. The panel is done. Yay. Good job. Good job, everyone. Good job. Gonna grab some cookies. Yeah, basically, we're packing up right now. So we're done for today. Good job, everyone. Yay. Look at the sky, it's so pretty. Look at the moon. See, it's so pretty. See you guys tomorrow. Hello guys. Oh, what? Hello guys. Jadi hari ini kita mau komsel. Jadi kemarin tuh kami sama Jumat dari pagi sampai sekarang. Aku gak vlog karena ya it's boring. Cuman kayak di rumah aja. Jadi kita mau keluar sekarang. Sekarang kita mau komsel. Oh my gosh, there's a bike. You know what, God? Whatever happened to me, I thank you, God. Aku lagi main HP. Aku kayak aku. Foto. Gimana fotonya? Sulit banget. Udah pokoknya terserah. Gak usah tahu gede. Last time. Wow. Tepuk tangan, guys. Hari banget. Thank you. Hi guys, aku udah balik di rumah. Ini aku sekarang lagi bikin hitless curl sebelum tidur karena besok ada acara. Aku sekarang mau ngerjain tugas aja. Sekarang udah jam 11:30-12. Ya abis itu aku mau kerjain tugas bentar aja. Soalnya aku udah deadline sebenarnya. Harusnya hari ini, malam ini deadline-nya. Cuman aku extension jadi 2 hari lagi tambahan. Jadi hari Minggu. So, ya. Yeah. See you guys besok. Hi guys, jadi gue udah beres makeup dan sekarang gue mau lepas ini, so let's go. I feel like it's gonna be a success this time. Where do I find? Oh, okay, kantor di dalam. See, jadi dia langsung jadi gitu loh guys. Jadi kita nggak usah nyatok pagi-pagi. Soalnya kayak we don't have time bro untuk nyatok kadang. Kalau pagi tuh, kalau jadi ya, biasa gitu, hitless curl. Jadi biasanya aku lakuin sambil kayak gini, aku nyisir gini. Terus aku tinggal kasih hairspray. Jadi ya udah tinggal gini. Dadah, beres sayang. Bye guys. Jadi aku hari ini mau ke KJRI karena ada musyawarah besarnya Paskibra. Buat kalian yang belum tahu, aku tuh Paskibra 22. Jadi ya hari ini kita mau lepas jabatan sebagai pengurus. Halo Kak Jess. Kak Jess bingung mau ngapain. Saya hanya tidak ingin melewatkan menggunakan fungsi saya untuk bicara apabila masih kesempatan. Saya hanya ingin mencalonkan, khususnya tapi ini untuk dimusyawarahkan. Saya ingin mencalonkan saudara Faris Haidar Rosyidin. Wait, what? Salah orang kita, woy. Ya, nama yang lain. Kenapa? Jujur, kita ada perbincangan, ada nama-nama lain. Ada saudara Franklin misalnya. Sebelumnya dengan segala keseriusan, terima kasih Yusuf. As much as I am flattered, unfortunately gue gak bisa terima pencalonan ini ya. Kalau ada yang mencalonkan orang lain lagi, jangan gue. Terima kasih, oke, okay, itu respon saya. Bersedia dan bersiap untuk menggantung tanggung jawab jadi ketua mumpun Napas Kibra KJRI Melbourne periode 2023-2024. Kemudian saya akan bertanya kepada saudara Patrick, apakah saudara siap untuk memegang tanggung jawab menjadi Dewan Pembina mumpun Napas Kibra KJRI Melbourne periode 2023-2024? Dengan ini saya ingin mengucapkan selamat.
Congrats, Astol. Rasanya gimana? Apa tertekan enggak? Bercandia. Saya mau mencalonkan saudara Franklin. Saudara 2024 ya? Ketua umum 2024. Oke, mantap. Halo. Halo. Ini Florian Tami Alfian yang kemarin waktu itu gue bilang single di YouTube gue. Ini namanya Kaflo. Dia masih single, guys. Jadi kayak boleh di-hit. Oh my god. Yana. Dia masih single enggak? Ayo, Yana mau takdir, guys. Ini balik vlog kamu ya? Iya. Jadi hari ini kita sudah jadi udah lepas jabatan. Bye Demis. Bye. Tos. Gak mau urus lagi. Mama, tos. Diserahkan sama. Diserahkan ini belakang. Ini mereka pengurus tahun depan. Kita bertemu lagi. Joget-joget. Kalian bonding ya? Bonding. Mau masuk vlog gue enggak? Mau. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa di like, subscribe. Oke, lu tim marketing gue aja gimana? Halo, jadi kita barusan beli makan di sana, Garmer. Dan itu pada di sana. Kan kita mau kemana ya? Kita mau besar, paling gue bentar doang bisa cabut. Namanya siapa? Christine, saya membawa satu kampung datang. Ini siapa? Namanya? Ketua Umum 2020. Ini pintu rahasia kita bertiga. Gimana kesannya udah lepas jabatan? Senang, karena tidak ada komitmen lagi. Avoidant attachment issue, tapi at the same time juga sedih karena gak akan ketemu lagi kayaknya ya? Agak susah ya? Agak susah. Apalagi full team. Tapi aku wish Estel dan gue juga the best of luck. Hampir mantap! Lo kenapa kayak gitu? Panik. Panik. Jadi kita mau balik. Kita udah balik. Itu ini mau turun. Ya, Shine of Reverence. Iya. Habis ini masih mau ngurus basket lagi gak? Bye. Kamu sendiri lah, kalau mau enggak jadi. Gue udah lulus kayaknya ya. Lu juga masih bisa. Kan PR. PR. Jadi kita mau ke Aldi mau beli snack karena dia mau belajar. Dia butuh snack. Dia juga. Ya gue juga butuh snack karena udah habis. Aldi ya di sana. Gak tau, gue pengen beli Pringles. Yang sour cream enak banget tau. Gue kemarin beli 2 bungkus. Habis 2 hari. Ayo beli. Boleh sih dua-duanya. Jadi ini dia Aldi store-nya. Kita lagi lihat cheese. Yummy. Lu biasa makan pakai apa? Crackers. Ini bukan cheese, enak banget tau ini. Lu pakai telur aja. Enak banget. Enggak, cuman dia kayak marshmallow tapi lebih keras. Gua ngapain masih pakai jakmer ya? Paskip banget. Dia dari labu, tapi ke section bread. Gimana sih? Ini kayaknya enak. Lo sedang membeli singkong. Ah, dipilih. Gede amat. Yoi. Pengkhianatan. Mana kata dia gak ada timtam? Ini pengkhianatan. Jadi kemarin tuh, waktu tuh pot makan, paskip. Terus gue mau beli timtam. Gue tanya mbaknya, ada gak? Gak ada. Terus sekarang ada, di Aldi, sama persis tempatnya. Sekarang ada, kemarin gak ada. Berarti gak ada stok kemarin. Pengkhianatan. Ini boy, apa? Ini nyari apa tuh? Pringles. Coba cari. Gak ada boy. Jadi gak ada guys punya aku. Jadi lo lagi beli apa? Roti buat kejunya. Jadi kalau di Melbourne itu udah kayak ginian guys. Jadi kalian bayar belanjanya tuh sendiri. Ada mesinnya kan, tinggal nge-scan terus bayar terus ya udah beres deh. Tapi kalau mau sama staffnya juga ada di situ. Wah kenapa nih kok mobilnya? Pada macet banget guys, kayak ada something di depan. Baru pertama lihat banyak macet kayak gini kan, tiba-tiba hujan. Jujur woy, gue tahu banget gimana harusnya. Jadi karena ada rally kita disruption gitu guys, jamnya. Hai guys, kita
jadi sekarang abis gereja aku mau ke tempat temanku, kita mau lakuin surprise bridal shower buat temanku, tapi the thing is ada disruption, jadi aku telat guys. It's so sad. Jadi ya gitulah, menangis. Sekarang aku lagi jalan. Tadi tuh repot banget prosesnya sampai aku bisa jalan ke daerah ini. Karena ada disruption dan kayak parah banget gitu loh guys. Kayaknya aku udah telat gara-gara disruption ini. Jadi ya udah, let's go. Ini dia. Udah pada ngumpul guys. Hey guys. Jadi ya ke sini ya. Ini bright-nya di sini nih. Jadi sekarang vlognya Cimika. Yeah. Yeah, okay. Welcome back to Mika's channel. Welcome back to Mika's channel. So today we're starting. Jangan lupa follow Skin Diary. Okay, Hello. Kita lagi mau meet and greet sama Patricia Valerie. Yeah. In case you didn't know, Patricia Valerie is a renowned a bride to be. Oh yeah, a bride to be. Yeah. Lucu banget. Hi guys, I'm getting married. Ini kondisinya siang ini pada pukul 2.53. 0,5, 0,5. Itu siapa yang ngechat? Jadi ini menunya hari ini. Bulgogi, mie, ayam sama dimsum. Let's eat. Ini dia dessertnya, ada makaroon sama tiramisu. Kita mau mencobak gambar. 15 menit. Hai guys. Hai guys, jadi ini nge-vlog. Jadi tapi kita mau nge-vlog. Cimika sih cocok daripada saya. Serah terima ya. Wow. Yuk dulu ya. Amin. Amin. Tulis notes buat cipet. Ini lagi buat cipet. So cute. Jadi ini ada Polaroid foto kita. Ada itu note-nya. Jadi di double tip ini yang ngerjain at the moment Ciegi AG sama Kak Didi. Kak Didi, halo. Jangan ganggu gue. Gue enggak ganggu ya. Bye, keep it on comments. Bye. Thank you guys. Bye guys. Hi guys, jadi aku udah beres bridal shower-nya dan aku udah nyampe rumah. I don't know guys, aku sekarang mau kerjain tugasku karena tonight ada deadline gitu. I think that's it for today's video. I hope you guys enjoy it. And yeah, see you guys in the next video and God bless you. Bye!